cara-caranya bikin uli. Pertama, berasnya dicuci sampai bersih. Sudah dicuci, langsung direndam sekitar 2 atau 3 jam biar hasilnya halus, lembut. Udah itu, lalu dikukus, diaronin. Udah diaronin, lalu dikukus lagi. Udah matang, lalu ditumbuk sampai halus. Udah ditumbuk sampai halus, lalu dicetak. Gimana selera kita? Mau dibikin kucing? What? Campurannya apa aja di beras ketannya? Pakai garam. Garam sama air santan. Air santan. Berasnya berapa liter? Ini 2 liter. Berarti santannya? Santannya 1 butir kelapa. 1 butir kelapa. Garamnya secukupnya ya. Iya, garamnya secukupnya. Ini ditumbuk sampai halus. Masalah garam gimana sih lera? Oh, gitu. Leranya enggak asin. Seleranya sedang-sedang saja.